Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arafat Kiki. Kali ini kita bakalan pergi ke Kecamatan Donomulyo. Nah, ini kita sudah berada di Donomulyo. Memang tepatnya tadi berada di ujungnya JLS alias Jalur Lintas Selatan. Nah, dari ujung JLS kita langsung aja belok ke kanan gitu, dan kita bakalan melewati jalanan-jalanan kayak gini, jalan-jalanan rumah warga gitu. Dan ini kita sudah melewati balai desa yang ada di Donomulyo. Nah, terus ini kita langsung lurus aja untuk melihat-lihat lagi di sini itu ada apa aja. Dan ternyata di pertigaan sini ini ada patungnya gitu. Dan di sini juga ada kayak pasar kecil gitu ya. Kenapa kita bilang pasar kecil atau pasar kempin gitu? Karena di sini lumayan banyak yang berjualan. Dan ini untuk pertama kalinya ya kita pergi ke Kecamatan Donomulyo, karena sebelumnya kita juga belum pernah. Karena memang kan Kecamatan Donomulyo ini termasuk kecamatan yang berada di paling ujung, dekatnya pantai. Karena di Donomulyo sini itu ada beberapa pantai, ada pantai Ngliep, ada pantai Modangan juga. Jadi ini untuk pertama kalinya banget ya kita lewat sini, dan kita masih belum terlalu paham juga untuk di daerah Donomulyo sini. Dan ternyata di sini itu cukup rame ya, jadi untuk pemukiman warganya itu lumayan padat juga. Dan ini di depan kita ini juga rumah-rumahnya juga banyak sekali, dan untuk lalu lintasnya memang tidak terlalu ramai. Jadi di sore hari ini lumayan sepi gitu, tapi kita tetap berpapasan sama banyak kendaraan ya. Jadi masih adalah gitu. Nah, kemudian di sebelah kiri ini ada Mantiga Malang. Waduh, Mantiga Malang itu ternyata ada di Donomulyo ya, guys. Ini dengan catnya yang warna hijau terlihat lumayan luas ya itu sekolahnya. Bukan lumayan lagi sih, emang terlihat luas banget itu sekolahnya. Nah, kemudian ini kita melewati gapura juga. Nah, oke, tadi di Mantiga Malang, mungkin yang alumni Mantiga Malang bisa tulis di kolom komentar ya, siapa tahu ketemu sama temennya atau ketemu sama kakak kelasnya atau ketemu sama siapa, sama-sama alumni Mantiga Malang Donomulyo, guys. Nah, terus di sebelah kiri situ tadi itu juga ada penjual buah, ada berbagai macam buah yang bisa kalian gunakan sebagai oleh-oleh ketika pulang ke rumah. Nah, terus ada warung-warung juga. Kemudian ini ada Balai Desa Purworejo. Nah, ini dia untuk Balai Desa Purworejo. Mana nih orang Purworejo Donomulyo, bisa hadir angkat tangannya. Nah, ini dia. Terus kemudian ini juga ada masjid juga. Nah, ini dia masjidnya warna hijau putih. Nama masjidnya Masjid Darussalam. Wah, ini masjidnya besar banget ya. Masjid Darussalam yang berada di Kecamatan Donomulyo. Kemudian ini juga ada beberapa mobil-mobil. Ini mungkin mau ke pantai kali ya mobilnya, atau travel gimana. Itu juga ada. Nah, kan ini mobilnya tuh banyak yang kayak mobil travel gitu. Ada juga sih yang mobil cari-cari yang biasanya dipakai buat angkot gitu. Kemudian ini juga ada kolam renang Pujangga. Ini adalah kolam renang andalannya orang Donomulyo enggak sih, guys? Karena terlihat ini kolam renangnya cukup luas dan juga besar banget. Nah, ini jadi jalanan di Donomulyo di sore hari itu seperti ini ya. Jadi tidak terlalu rame juga, yang tidak terlalu sepi juga. Kemudian di sebelah kiri ini ada klinik rawat inap Panti Palmirma ya. Nah, jadi untuk kliniknya juga lumayan besar.
di itu dia tadi klinik yang berada di Donomulyo, di Kecamatan Donomulyo. Kemudian di sebelah kiri ini kita kira TK ya, karena ada mainan-mainannya gitu, kayak playground gitu. Ternyata itu rumah warganya aja. Dan kemudian di sini juga banyak sekali toko-toko yang ada berceceran di Kecamatan Donomulyo sini. Toko-toko warganya gitu. Kemudian ini kita melewati jembatan. Kemudian ada apa lagi nih? Ada toko juga sama. Kemudian ini ada mebel juga, itu terlihat ada tulisan Royal Foam gitu. Nah, jadi cuaca hari ini, di sore hari ini cukup cerah ya. Ini walaupun udah sore tapi langitnya masih tetap cantik dan juga tetap bagus. Ya, jadi memang ketika lewat di Donomulyo sini, itu kalau masih belum pernah itu masih agak bingung ya pastinya kalau lewat sini. Apalagi kita juga masih pertama kalinya ke sini, jadi kayak miss gitu, kayak wow, ternyata di sini itu rame ya di Donomulyo sini. Meskipun letak kecamatannya itu cukup berada di ujung, tapi rame gitu loh. Nah, kayak di atas itu juga ada tulisan arah menuju ke Pantai Balai Kambang, menuju ke Pantai Bajulmati dan lain-lain. Nah, jadi ada petunjuk jalannya gitu. Nah, jadi yang mau menuju ke Karlipare, Kalangkates itu bisa belok ke kiri. Dan kemudian ini ada SMK Muhammadiyah 6. Wah, besar banget ya SMK Muhammadiyah 6 ini. Gak kalah sama MAN 3 Malang yang tadi. Siapa nih yang alumni SMK tadi? Bisa tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ketemu temennya gitu, atau gurunya mungkin yang sama-sama melihat video ini, guys. Nah, ini kita sudah sampai di pasarnya, di pusatnya yang berada di Kecamatan Donomulyo. Dan ternyata di sini itu banyak banget warung-warung. Kemudian ada ini, ada kantor Kecamatan Donomulyo, yang di sebelahnya lagi ada SD Donomulyo ya. Nah, jadi ini dia komplek pasarnya. Jadi memang ramai ya di sini, karena di sini itu merupakan pusatnya warga Kecamatan Donomulyo beraktivitas atau mencari apapun, pastikan mencari di sekitaran pasar Donomulyo sini, guys. Nah, jadi rata-rata di area pasarnya sini memang dibuat usaha ya. Jadi ada yang toko pakaian, ada yang bahan makanan, kemudian ada yang bengkel gitu, ada yang mebel juga. Wis, macam-macam pokoknya. Ini kalian bisa lihat di sebelah kanan dan kiri, ini ada pegadaian juga. Nah, terus ini untuk pasar tradisionalnya. Jadi pasar Donomulyo ini tingkat 2 gitu ya, dan luas banget untuk pasar Donomulyo ini, panjang banget bangunannya. Dan pasti ini kalau pagi hari itu rame banget ya, nggak sih warga Donomulyo? Terlihat sih kayaknya dari pasarnya yang besar itu pasti para pembeli itu juga banyak banget yang ada di pasar Donomulyo sini. Dan untuk sampai daerah sini pun masih rame, masih banyak yang berjualan. Ada bank juga, tadi ada bank BRI juga. Kemudian ini ada swalayan juga di sebelah kiri situ tadi. Dan ini ada puskesmas, kemudian ada koramil. Nah, itu dia yang di sebelahnya koramil. Ada apa lagi nih, guys? Ada polseknya juga, ada polsek Donomulyo. Jadi bersebelahan gitu ya koramilnya sama polsek yang berada di Kecamatan Donomulyo. Jadi untuk di area pasar sini sudah lalu lintasnya sudah mulai banyak ya, sudah banyak orang yang berlalu lalang di sini, karena memang di sini itu pusatnya Kecamatan Donomulyo. Dan untuk jalanannya yang berada di Donomulyo sini
Itu kalau di jalanan utama seperti yang kita lewati sekarang ini sudah aspal ya, alias sudah enak gitu jalanannya. Nah, kemudian itu ada menuju ke SMPN 1 Donomulyo. Dan yang di sebelah sini, di sebelah kanan sini, sepertinya ini Stadion Donomulyo ya. Iya nggak sih? Nah, ini dia kayak pintu gerbangnya menuju ke stadion gitu. Buat kalian yang tahu ini tuh kayak stadion apa bukan, itu para warga Donomulyo bisa banget tulis di kolom komentar untuk memberikan informasi kepada kita apakah itu tadi memang stadion alias lapangan yang ada di Donomulyo sini, guys. Dan di Donomulyo sini itu juga ada wisata, nama wisatanya itu Umbul Sari. Nanti kita juga bakalan melewati arah jalanannya, jalanan menuju Umbul Sari. Nah, di depan kita sini ini ada tulisannya, guys. Ini dia wisata Umbul Sari. Jadi misal kalian mau pergi ke Umbul Sari, itu bisa belok ke kanan situ tadi. Dan lanjut lagi tentang kita membahas jalanan yang ada di Donomulyo. Jadi kalau kita lewat sini, lewat jalanan utamanya, itu memang jalanannya itu udah enak, guys, alias udah aspal gitu. Tapi ketika kita melewati, kan kita lewatnya dari JLS ya, dari ujung JLS, itu ada beberapa part yang ada di sini, ada beberapa jalanan itu yang jalanannya itu masih susah gitu. Jadi yang masih bebatuan, yang ya agak sulit gitu dilewatin. Tapi overall sih jalanannya udah enak semua ya, karena kan ini merupakan salah satu kecamatan besar ya yang di Donomulyo sini. Jadi jalanannya ini udah aspalnya udah bagus banget. Ini kalian juga bisa lihat sendiri. Dan ini merupakan pintu masuk ke kecamatan Donomulyo. Nah, itu dia tadi ada tulisan selamat datang di kecamatan Donomulyo. Dan ini kita sudah sampai di perbatasan kecamatan Donomulyo, guys. Dan ini sudah masuk ke daerah Pagak ya. Dan di sini itu kuburannya itu ada atap-atapnya kayak gini, guys. Jadi di setiap kuburan itu seperti ada rumah-rumahannya gitu. Jadi misal hujan itu enggak kehujanan gitu ya, untuk nisannya yang ada di kuburan yang berada di ujung kecamatan Pagak sini. Nah, jadi karena kita sudah sampai di penghujungnya Donomulyo dan sudah masuk ke kecamatan Pagak, jadi sampai sini dulu videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.